pembeli tidak pengaruh. Malahan orang tanya, itu kan di Cina bukan di pemohon. Jadi itu jualan ini dan lancar. Anak-anak pengaruh, habis terus. DMP jualan. Hari-hari jual karena ini kebetulan stok sekarang kurang malahan. Hari tergantung dia punya pasar. Kalau macam sekarang standar-standar 5-60 ekor. Kalau orang pesta sampai 5-600 ekor begitu. Jadi nggak takut dengan penyakit itu ya, corona itu? Iya, enggak. Sama-sama takut Tuhan tuh atur musahin. Aku lagi itu tuh. Iya, cuma satu nelayan. Kalau mengenai informasi dengan adanya virus dari ikan paniki ini, di Manado ini sendiri belum ada pernah ditemukan. Dan sampai saat ini masih banyak juga yang memakan ikan paniki ini, karena memang ikan paniki ini enak, apalagi dibuat santan kering, enak.